Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Agung di channel saya Agung Hart. Teman-teman, kali ini kita akan bermain game Robbery Bob Man of Steel. Teman-teman, ini ada alur ceritanya. Oke. Oh, dia keluar dari penjara, teman-teman. Ada tali. Oh, ada yang membebaskan dia ternyata, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba ya, teman-teman. Ini siapa orang yang membebaskan kita ini, teman-teman? Kita lanjut. Oke. Mengeluarkanmu dari penjara bukanlah bantuan kecil, Bob. Iya, terus. Terima kasih, aku sangat menghargainya, kata si Bob. Ini namanya Bob ya, bukan Bob Marley, teman-teman. Aku tidak melakukannya untuk amal. Sikapnya kamu berutang budi padaku, katanya. Ini topinya ada lambangnya apa ini? Kartu apa ya ini? Saya lupa namanya. Kita panggil dia Black. Black apa ya ini namanya? Si Black aja ya. Si Black bilang gitu. Di depan sana ada rumah kosong. Masuk dan ambillah barang di dalamnya, katanya si Black. Oke. Tahan untuk bergerak. Maju, inventory, lari cepat, barang curian. Oke. Ini tadi saya sudah sempat setting ya, teman-teman. Oke. Kenapa jalannya gini? Oh no. Ash. Oh. Paham. Apa ini milikmu? Aku hanya ingin mengujimu sebelum kita benar-benar mulai bekerja. Berikutnya akan sesungguhan. Oh, ini ujian, teman-teman. Wadidaw. Tidak terdeteksi. Oke. 100% ya, teman-teman. Sempurna, teman-teman. Kita lanjut berikutnya. Ada apa ini? Layar item meningkat. Peningkatan adalah tempat kamu bisa menggunakan semua koin yang kamu temukan untuk memberikan peningkatan kemampuan baru, perkakas aneh, dan pakaian keren pada Bob. Waduh, ini bisa di-upgrade ini, teman-teman. Apakah game ini layak kita tamatkan, teman-teman? Nanti komen di bawah ya, teman-teman. Kita coba meningkatkan apa ini, teman-teman? Ada donat basi juga ya. Kita meningkatkan kecepatan saja, teman-teman ya. Ada apa ini? Diam-diam. Oh, kita tingkatkan ini. Mana? Tidak ada perubahan ya. Oke. Stamina. Stamina maksudnya. Kemampuan mencomot. Sama kecepatan. Oke. Kabek. Kemana? 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 Tak ada orang di rumah. Waduh, kita langsung mencuri ya, teman-teman. Oh, no. Ini si Black ini bawa pistol apa gimana ya? Untuk membayar utang besarmu padaku, aku menyuruhmu untuk masuk ke dalam rumah ini dan mengambil semua barang. Semua barang, bro. Oke, bro. Kau ingin melakukan pekerjaan kotormu? Sepertinya aku tidak punya pilihan lain, kata Bob. Waduh. Oke, Bob. Berjuang, Bob. Jangan khawatir, Bob. Kebetulan aku tahu bahwa tak ada orang di rumah saat ini. Oh, katanya nggak ada orang, teman-teman. Berarti kita aman ini, kita mencuri ini. Waduh, ini kok kita mengajarkan orang untuk mencuri nih, gimana ini? Aduh, dido. Apa ini? Kok ada meling-meling ini? Silet perkakas. Oke. Ngapain ngambil silet itu? Oh, ada. Kita coba ini apa ini? Oke. Oke, pakaian kotor kok kamu ambil, Bob? Bob. Aduh, kelamaan, Bob. Gak ada orang, Bob. Lari aja, Bob. Eh, ini apa ini? Gak ada apa-apa, Sob. Oke, mainan rusak kok kamu ambil, kotak perhiasan. Apalagi? Wes, kita barbar aja ya, teman-teman. Garpu plastik. Oh, ada staminanya. Gak ada orang, kita harusnya cepet-cepet aja ya, teman-teman. Loh, apa ini? Oh, ada apa itu? Silang itu apa, teman-teman? Oh, kita bisa gandakan juga seperti Evil Nun, teman-teman. Tapi kali ini saya memilih untuk tidak menggandakan ya, teman-teman.
Karena saya belum tahu ini game ini tamat untuk kita tamatkan atau tidak, teman-teman. Tab oh, no. Berikutnya. Oke. Nanti teman-teman komen-komen di bawah, apakah game ini layak ditamatkan dan kita teruskan, teman-teman. Pekerjaanmu bagus, Bob. Tetapi kamu tidak akan membayar utangmu dengan memberi kotak kosong kepadaku. Waduh, ini sama saja kita dirampok sama si Black ya. Untuk membuktikan kemampuanmu, aku menyuruhmu untuk menyelinap masuk ke rumah ini tanpa terlihat. Waduh, gimana caranya? Aku akan berusaha sesenyap mungkin. Oke. Kita harus mengindip-ngindip gini ya. Oh, ada orang di situ, teman-teman. Waduh, kok dia bawa senter? Oke. Okay. Dia ke sana ya. Kita ke sini aja ya. Aduh, di sini nggak ada apa-apa lagi. Wah, jangan ke sini ya kamu ya. Oh, itu ada tandanya, teman-teman. Kita aman kah kalau sumput? Kita ikuti dia dari belakang. Oh, no. Oke. Okay. Oke, okay, aman. Aku selalu kehilangan barang ini. Apa? Apa itu? Oh, no. Koran kok kamu ambil loh, Bob? Dia di mana tadi? Oh, dia di situ, teman-teman. Sebentar. Oke, dia ke sana. Aman ya. Kita lari aja, teman-teman. Kelamaan ya. Oh. Oh, apa ini kok ada yang tidak ada ini apa ini? Ini apa ini? Saya kurang tahu ya ini. Ini skor tertinggi ini apa ini? Tadi ini yang nggak ada, ini ya. Aduh. Kita langsung lanjut aja ya, teman-teman. Mana kita? Udah sekali katanya. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Ini di sini. Ini tadi apa itu? Mudah sekali itu apa? Apakah kita juga bisa meningkatkan kesulitannya, teman-teman? Ke mode mudah, normal, atau sangat susah? Duh, ribet. Sekarang kamu mulai paham. Aku pikir sudah saatnya kita kaya. Waduh, si Black ini memanfaatkan kita ya, teman-teman. Masuklah dan ambil barang apapun yang terlihat mahal. Oke. Barang mahal, aku mengerti. Waduh, Black, kamu dimanfaatkan ini, Black. Enggak ada apa-apa di sini. Itu ada itu. Oh. Kita ambil ini dulu. Kenapa kamu ngambil? Ah, sudahlah. Apa? Tuh, kenapa nggak boleh tah? Kita bisa keluar lewat sana, teman-teman. Kita ikuti dia. Oh, kok dia hadap situ, teman-teman? Oh no. Kita mau ambil ini kok. Oke. Gulungan benang. Apalagi piring rusak hitam. Oke. Remote. Kita lari aja ya, teman-teman. Mudah sekali. Oh, ini kenapa ini waktu ya, teman-teman? Aduh, waktunya yang kita enggak, barangnya sudah sesuai, waktunya malah kita enggak bisa sesuai tertinggi, teman-teman. Kita lanjut, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, 5 kali ya, teman-teman. 5 kali kita sudahi, kita lanjut di part berikutnya ya, teman-teman. Nanti ini the last game dari kita. Harusnya kita harus perfect. Aku tidak ingin terdengar sombong, tapi aku pemain bowling yang cukup berbakat. Aku bahkan pernah memenangkan piala. Loh, Black ini pemain bowling, teman-teman. Tapi kok malah nyuri, teman-teman? Aduh, tuh, Bob. Maksudku, orang lain yang memenangkannya, tetapi orang
semua orang tahu aku yang seharusnya menang. Iku jenenge gak menang, Black. Mungkin itu yang membawa kita kemari, masuk dan rebut pialaku. Oh, dia mau mengambil pialanya si Black ini. Bob ini disuruh ngambil pialanya si Black ini. Ah, sebenarnya kamu itu enggak menang, Black. Waduh, malah nyuri. Oke, kita coba ya. Tapi itu ada orang di situ. Bob sangat senyap ketika menyelinap. Oke. Seperti ninja. Oke. Mana pialanya? Oke, bentar. Kita nanti keluarnya dari mana ya? Pialanya di situ kah? Dekat pintu kah? Berlari lebih berisik. Berusahalah menuju pintu, oke? Bentar. Oh, ada orang di situ, teman-teman. Bentar, oke. Kita cuma jalan doang itu tadi, teman-teman. Sempurna, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tutup dengan kesempurnaan ini, teman-teman, di apa tadi, stage yang kelima ya, teman-teman. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan gameplay Bob Ruberi ini ya, si Bob mencuri ini, teman-teman, bisa kalian download di Android, nanti saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman. Buat teman-teman yang suka menonton gameplay saya, jangan lupa like and subscribe ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton, teman-teman. Akhir kata saya Agung, happy gaming and see you soon. Bye-bye.